Nah, baik, terima kasih. Salam dari Desa Wisata Jambu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saat ini saya berada di Desa Gondosari, Kecamatan Piyungan, Bantul DIY. Jadi, alhamdulillah saya sudah sampai di Jogja. Kita melihat kebun saya. Kita melihat di kebun-kebun bagaimana cara, salah satunya ada edukasi cara menanam dengan benar. Karena ketika saat ini musim hujan, ini kebetulan bibitnya bibit yang sudah tinggi-tinggi, ada yang pendek, ada yang tinggi. Kita melihat bagaimana cara pola-pola menanam supaya tanaman itu tetap sehat, tetap terjaga. Salah satunya memakai dengan cara busut. Yuk kita melihat dan ketemu ownernya, Mas Reza. Sarapan, mereka sarapan lemes. Teman-teman, saya bersama owner, sang owner Mas Reza. Halo. Mas Reza, ini salah satu ada di sini banyak tanaman-tanaman yang introduksi, alpukat introduksi yang sudah dikebunkan. Nah, teman-teman kita belajar Mas Reza. Ini ya. Ini Mas. Jadi pola tanam ini Mas Reza berkehendak dan berkeinginan supaya tanamannya yang jelas bagus ya Mas ya. Ya. Yang jelas bagus, maka dari itu kita memakai busut seperti ini. Ini namanya busut. Digundukan, ini hanya pohon, hanya ditaruh saja Mas. Masuk seperempat. Hanya seperempat dari planter bag itu loh ya. Jadi planter bag masuknya seperempat di sini. Terus lalu digundukan seperti ini. Ya, karena medianya kan tanah ini kan nggak rata, naik turun. Oh, ini kok. Jadi, kena Mas Reza. Jadi ini rencana tadi sudah kita sudah ngobrol, Mas Reza di sini kita mau dipupuk dengan pupuk kandang ya di sini ya. Pupuk kandang. Tiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali nanti kita menggunakan pupuk kandang. Teman-teman yang perlu diperhatikan, pengalaman saya ketika saya membusutkan seperti ini, jadi harus benar-benar busutan ini supaya padat ya. Tentu saja kalau atasnya padat nggak masalah, ini harus dipadatkan. Karena pengalaman saya yang di Kediri itu Mas, pengalaman di Kediri longsor. Itu longsor. Oh. Satu longsor, yang kedua pohonnya saat gede segini ya, besar karena rindangnya, jadi kena topangan seperti ini, kena topangan angin sehingga dia miring. Jadi harus dipadatkan gini Mas. Mbah, mungkin diingetan tuh Mbah. Kali pacul kenging, kali anu kenging, ben ya saiki elek neh tapi engko diapi neh Mbah. Nah, harus apa? Dipadatkan supaya tanaman itu tidak miring. Ini di sini itu berapa? 1 hektar. 1 hektar diisi berapa Mas? 350. 350. Saya sering menyampaikan 1 hektar itu memang 400. Kebutuhannya kalau 5x5 400. Namun ada sisi pinggir batasan dengan tetangga itu sebaiknya juga harus apa? Dijeda. Ada jeda. 3 meter. Nah, ada jeda 3 meter sehingga kebutuhan per hektar adalah 350. Teman-teman bisa dilihat. Mas sana bersih rumput. Iya Pak. Nah, ini mau dibersihkan. Rumput itu, ini kalau namanya orang Bogor itu namanya bebokor. Bebokor itu ngersi ini supaya tidak muncul, tidak tumbuh bakteri. Mas kita lihat anu Mas. Kita lihat ACS teman-teman. Kita juga di sana tadi ada alpukat sap 034 yang berbuah mutasi. Yuk, kita ke sana. Dilihat bisa lurusnya tuh.
saya lihat di apa 1034 yang tadi. Teman-teman, ini backlight ya, Bu? Ya, ini ada 1034. Saya bawa cingkrong. Cingkrong Bu Arit masih Mas Arit. Aritnya orang Bantul. Jadi ini adalah 1034. Ini mutasi secara genetik dan ini tanpa biji ya. Tanpa biji, namun ini adalah bisa dikategorikan buah jantan. Tidak hanya terdapat pada 1034, tapi yang lainnya, kelut juga bisa seperti ini, Markus juga bisa. Jadi ini nanti buahnya hanya sampai kira-kira 2 on lah. 2 on sudah tua, sudah metik. Geceplus-ceplusan mas. Geceplus-ceplusan. Potong, lebih baik dipotong. Kalau menurut saya. Potong. Biklik gak lu? Potong aja. Potong mas. Jadi harus rela dibuang. Teman-teman bisa ditunjukkan ya, bisa saya tunjukkan ya, bahwa ini 1034 itu tidak ada biji. 1034 itu bijinya di bawah sini, tapi ini memang benar-benar nggak ada bijinya. Ini sudah agak matang kok mas. Pakai arit ya guys. Tidak berbiji, memang kalau yang normal seperti ini cuman sudah dibelah kemarin perbedaannya. Mas harapan alpukat mas ya. It's sarapan alpukat. Sarapan. Kalau ngincip itu tiap hari ngincip, akhirnya warak. Mas Reza ini intens komunikasi dengan saya. Besok saya mau diajak ke Bali loh. Iya mas. Tanggal berapa? Ke Bali. Kita ke Avocado Factory. Kita bikin beberapa menu tentang alpukat dengan chef yang top. Olahan. Karena makanan di Bali di Avocado Factory itu mas ya? Avocado Factory itu yang mahal-mahal ya? Olahan semua tentang alpukat semua. Kalau makan 1034 harus ada air. Ada, tapi di sini ada kali ya? Aman. Bismillah. Caranya roti ya? Gurih, oily, mantap. Sungan aku kok mau bicara terus. Teman-teman mau nyicin. Besok kita ke Bali tanggal acaranya kita tanggal 4 ya. Tanggal 4 acara kita ke Bali. Jalan-jalan kita mencari olahan-olahan turunan-turunan produk turunan dari alpukat bisa dipakai buat apa aja, termasuk kita mengunjungi pabrik olahan minyak oil. Avocado minyak alpukat. Karena kita bagi petani pekebun jangan putus asa, kita masih memulai untuk menanam alpukat. Karena hasil olahan kalau segmennya untuk orang luar negeri mas ya, ternyata bukan jus loh teman-teman. Topping. Salmon terus, steak. Terus apa itu ikan yang mahal itu Napoleon. Banyak. Jadi ikan-ikan yang mahal itu toppingnya pakai alpukat. Nanti kita saksikan di Bali. Kalau teman-teman mau bergabung ikut ke Bali, silakan bersama kami, Mas Reza dan saya. Saya yang ngajak Mas Reza. Bersama chef top, pokoknya. Olahan-olahan kita bikin steak, ya kan? Kita bikin steak, terus kita bikin apa bagus ya? Steak ikan ya, bagus ya? Ikan. Dengan bahan-bahan alpukat ya, Pak ya? Pokoknya terus, yang kelas mahal-mahal lah. Saya mencoba beli masakannya juga daripada. Karena saya juga pekebun, juga penjual bibit, saya harus rela membeli makanan yang mahal. Itu buat motivasi saya karena
Saya ke depannya juga gitu mas, pengen mengedukasi masyarakat, tidak hanya masyarakat itu nanti segmennya nek wis woh kabeh ge opo yo. Yang beli siapa ya? Kan sebenarnya banyak pertanyaan seperti itu. Banyak olan-olan sebagai turunan produk turunan alpukat itu banyak. Bisa sebagai minyak, minyak alpukat. Kita besok berkunjung ke apa? Home industry, ya kan? Adanya di Bali. Adanya baru di Bali. Healthy food pokoknya. Mantap. Teman-teman enggak usah ragu-ragu. Masih punya kesempatan yang luas kalau kita mau mengembangkan. Tidak ada kata terlambat di mana? Tidak ada. Kalian percaya toh? Enggak ada kata terlambat. Karena alpukat itu adalah superfood. Makanan yang menyegarkan. Kita makan separuh aja, mungkin siang masih kenyang. Masih kenyang. Ada hongok. Ada 1134 21. Teman-teman, ini adalah alpukat ACS. Dilihat dari daunnya sudah ketoro, sudah terlihat bahwa ini adalah ACS. Alpukat ACS itu sudah ditanam di mana-mana. Di sini berapa mas? Ini rencana dan yang sudah dan penambahan lagi kira-kira? Penambahan lagi nanti saya di lahan 3,5 nanti kira-kira tanam 200 pohon yang akan kita tanam ACS. ACS. Nah, alhamdulillah Mas Reza sendiri juga sudah tes beberapa kali ngerasain review alpukat ACS bahwa alpukat ACS itu kering. Silahkan Mas Reza. Nanti kalau saya yang promo nggak enak. ACS Agus Joko Susilo. ACS layak dikebunkan. Nah, rasanya enak. Gurih, oily, lembut, ada manisnya, air hampir gak ada, kering, di kecenderungan kering ya, oily, dia oily, dan berat juga sekitar 400-500 ya Pak Gus ya, beberapa kali ya, beberapa kali merasakan, enak pokoknya. Mas Reza ini, masih ada iklan gak apa-apa, iklan orang geraji, Mas Reza ini... Mas Reza ini dulu yang saya upload beli bibit raksasa akhirnya terjual. Laku ke Jogja ya di Mas Reza ini. Ditanam yang di kebun yang mana mas? Kebun satunya. Kebun satunya yang 3,5 hektar itu semua blek alpukat. Itu kelut yang ketinggiannya rata-rata kemarin dulu itu berapa? 2 meter up. 2 meter up. 2 meter up. Itu di kebun satunya sini? Gitu ya. Bukan yang di 3 hektar. Yang batangnya yang gede-gede, batangnya besar-besar. Itu teman-teman Mas Reza, kita sambil jalan lihat-lihat, kita sudahi dulu teman-teman. Salam dari Mas Reza yang ada di Jogja. Terima kasih teman-teman, terus semangat menanam, menghijaukan bumi kita. Nah itu salah satu bentuk sedekah oksigen bagi manusia dan seutuhnya. Saya kira di Jogja ini juga banyak teman-teman yang sudah berkebun mas, kira-kira. Kalau skala luas kayaknya belum. Belum ya. Mm-hmm. Nanti kemungkinan kita akan bikin buat perkebunan lengkeng sama ini buat wisata pergi juga nah, nanti. Itu. Teman-teman tidak ada kata terlambat, masih banyak kesempatan untuk membuat agrowisata, wisata petik dan lain sebagainya. Ada alpukat, ada kelengkeng diseling seperti di tempat saya. Teman-teman juga bisa hadir di hari-hari ini lagi panen alpukat. Mungkin 1,5 bulan. 1 bulan, 1,5 bulan sampai 2 bulan panen kelengkeng gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Mas Reza, saya mau ngopi dulu sama Mas Reza karena kehidupan kita tidak jauh dari kopi. Terima kasih semuanya. Salam hijau, salam dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.